lihat kandang yang saya bilang nih, kandangnya alhamdulillah berisi semua tuh. Ini habis makan. Jadi kan yang kecil dari sini nih kosong karena udah pindah ke sini. Nah, pindah ini pindah gede, udah sebulan lebih. Udah sakit kedinginan. Malam sini dingin banget. Nah, udah gede, ini yang udah gede lagi. Ini kalau kayak gini bisa alhamdulillah nih mungkin apa? Panen seminggu sekali bisa nah. Nah, ini kalau udah gede pindah ke sana juga. Oh, yang gede itu, yang ini pindah ke sini lagi, yang ini pindah ke sini, kosong kan, dan ini pindah ke sini. Nih, sudah dipindah alhamdulillah tuh. Caranya gini, biar panen tiap minggu mungkinan. Ya, dan umurnya beda-beda nggak jauh. Nih, yang ini sama yang ini. Ada 5. Ini ada 4. Ini ada 5, ini ada 1, 2, 3, 1, 7, lumayan. Jadi setelah di angkermin, ini kan baru angkrem. Nah, udah angkrem, menetas, dipindah ke sini. Pindah ke sini sama yang di luar. Ini ada yang angkrem lagi. Oh, ini ayam KUB nih, ngerangkrem pindah. Oh, ada ngerangkrem lagi. Ini setelah menetas langsung dipindahin ke yang keranji seperti ini. Nah, ini baru usia 3 hari dipisah dari induknya kan, 3 hari 4 hari nih menetas kan, baru menetas. Ini ada 1, 2, 3, dan 6 menetas dipindah. Nah, kalau udah sebulan tuh, ini kalau malam ntar dimasukin ke kardus. Nah, saya ambil kardusnya ya. Kardusnya di sana. Nah, nih dimasukin ke kardus sini. Soalnya nggak pakai mesin apa, nggak pakai lampu. Saya praktekin masukin deh kalian. Jadi kita masukin ke sini. Nah, kalau udah malam ini udah kalian masukin aja. Masukin gini, kita tutup, masukin ke dalam ya. Taklan lagi soalnya masih makan, biar pada makan dulu. Sini ntar biar pada makan dulu. Ini jaraknya lumayan dari ini kosong karena pada angkrem. Nah, ada isinya nih, ada angkrem, ada yang angkrem juga 1. Oh, kan ini juga ada semuanya angkrem kan. Nih ada 2, 1, 2 itu bukannya ada 3 pas tuh. Ini angkrem 1 ya. Sudah lupa nih, yang belum angkrem induknya ada 3 tuh. Yang itu bisnis tas yang tadi anaknya di sana, yang 6 loh KUB malah generasinya yang Birma, yang hitam nih. Yang kampung jagonya cuma 1 ya. Nah, ya ini. Jadi yang biru tadi nih, bukan yang telurnya biru tuh, anaknya Birma tadi, telurnya Birma. Ini juga Birma nih, ini biru juga nih, yang ini yang ayam kampung coklat itu. Pas itu 2 angkrem. Kemungkinan ini 2 nih netas, ya kan, gantian. Jadi jagonya nggak nganggur. Kemarin jagonya ada 2, karena 2 tuh kan 1, 2. Nah,
itu sistem peternakan saya. Jadi mungkinan ini paling seneng untuk liatin udah makan sore gini. Alhamdulillah keisi semua, main kosong. Ini keisi tinggal manajemen umpannya yang belum bagus ini. Keisi semua. Biasanya dulu bini saya masih belum netas, gak dijual. Nah, ini keisi lagi kan, yang dari luar itu. Tadi yang di luar. Kemudian di sini. Syukur-syukur ini udah salah satu yang netas. Ditaruh keluar, taruh kerdus gitu. Ternakan ya, saya sih kalau ini saya YouTube saya tuh ternakan ini menjelaskan saya berternak, tapi saya lagi merantau jadi ya yang ada saya masukin aja ke YouTube 17-an acara vlog jalan-jalan apa ya, yang ini mengisi video dulu ntar fokusnya ini ternakan terus di kebun di luar sana. Ini luar buat babonan nih, calon-calon babon, calon-calon babon. Nah, ada yang kelihatan cowok nih, kayak semua kayak ini, lima nih lumayan. Biasanya kalau udah makan sore lumayan. Sekian dulu dan kandang dan cara saya bisa panen tiap minggu gitu, jadi di sling walaupun nggak pakai mesin tetas, nggak apa, harus telaten, habis menetas tuh dipisah. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang kita lepas dari kandang, buka kandangnya dan mengirit makan juga. Jadi indukannya ngais-ngais sendiri makan di sekitarnya. Ada yang lepas guys. Lepas, lepas gampang tangkapnya. Kalau begini kasihan dia di protokin sama yang gede. Udah lepas. Lepas 2, 1 2 lepas. Nah, kita masukin lagi yang lepas di mana itu. Oh, itu yang buka. Nah, ini udah buka atasnya. Dia lepas. Tuh kan, di oh, di pecoin sama yang besar. Ini yang kita tangkap.